Halo Sobat Tenisi, selamat berjumpa kembali. Masih bersama channel Teknisi Tea. Di sekarang ini kita ada di lokasi, ada di Ciwidey tepatnya. Jadi kita akan camper fun di lokasi camping di Jamuju Coffee Camp. Nah, ini sudah memasuki jalan utama, memasuki lokasi. Dari jalan utama menuju lokasi ya lumayan lah, hampir kurang lebih 5 kilo adalah ya, tapi jalannya bagus. Kita lihat seperti ini. Kanan kiri kebun teh dengan pemandangan yang wah mantap pemandangannya. Jadi untuk sementara kita lumayan tersendat karena ada kendaraan di depan kita. Setelah melewati kebun teh, kita akan melewati pedesaan. Nah, ini pedesaannya ini semua ini karyawan kebun teh ya, dari perusahaan. Perkampungan, tapi khusus untuk karyawan yang kerja di perkebunan teh. Dari sini kita akan belok kiri. Jadi ini teh perkampungannya itu ada di tengah-tengah kebun teh. Nah, kita mulai keluar dari perkampungan, masih tetap menuju ke lokasi camping. Ya, masih ada jalan yang sedikit apa ya, sedikit rusak lah, tapi ini masih posisi masih dicor beton ini. Pemandangan masih kanan kiri memasuki kebun teh. Susahnya ini karena jalannya kecil, kadang kalau kita ketemu sama mobil lain ya mesti berbagi jalan. Sepanjang jalan kita akan disuguhkan oleh pemandangan yang indah ya. Nah, inilah jalannya seperti ini, sedikit off-road musim hujan seger. Saya sengaja hari ini ke lokasi sengaja cuti, karena kalau pesan di malam minggu full nggak bisa, sudah full, udah di booking. Jadi saya camper van-nya malam Sabtu. Malam Sabtu kita camper van. Lihat guys pemandangannya guys. Aduh, segar. Dan ini masih ada yang bebatuan, nggak apa-apa. Untuk kawan-kawan yang pakai mobil jenis sedan ya mesti pilih-pilih jalan yang bagus ya, karena mobil sedan ya ground clearnya sangat pendek, karena di sini masih ada sebagian jalan yang rusak, tanah dan bebatuan. Saking rusaknya jalan, kamera sampai nggak bisa diem, ya. Tuh, mantap guys pemandangannya guys. Jadi nanti lokasinya kita itu ada di bawah bukit.
Mudah-mudahan kita nggak ketemu mobil dari arah depan. Batu dan tanah ya sebagian. Beda dengan jalan utama tadi. Sudah dicor. Ketika mendekati lokasi, jalannya masih batu bertanah. Pemandangan luas terhampar. Oh, mantap guys, lihat. Seger. Pingin teh segar, tinggal metik aja sendiri. Untuk segelas ya. Kalau metik sekarung nggak boleh. Nah, nanti kita ketemu lagi nih jalan yang bagus ya, udah dicor. Saya juga nggak ngerti kenapa jalannya belang. Belakang kita. Jalannya memang berputar-putar ya. Jadi kita juga mesti hati-hati karena di sebelah kiri kita memang curam. Gitu. Nah, ini di pinggir-pinggir ini sengaja ditanami rumput oleh petani. Ini namanya rumput gajah ya. Nanti rumput ini berguna untuk makanan sapi-sapi. Untuk peternak sapi. Ada. Ya. Pinggir jalan juga ada bunga-bunga seperti itu ya. Nah, buat kamu yang mau camping sambil jalan kaki, tidak mengendarai mobil atau motor, kamu bisa jalan kaki. Ya, seperti yang tadi kita temui. Tapi memang enaknya jangan menelusuri jalan setapak ini. Kalau mau gitu dia bisa motong jalan lewat perkebunan, naik perbukitan lebih dekat. Jadi kalau camping jalan kaki lewat jalan setapak yang biasa dilalui, terlalu jauh, capek. Ah, mantap guys pemandangannya ya. Cuman kameranya nggak stabil nih, karena jalannya juga banyak berlubang dan tidak rata ya. Di sebelah kiri pohon kopi ya, dan masih juga ada tehnya juga sepanjang jalan sudah pasti. Kiri kanan rumput gajah. Mantap. Ini kita. Apa itu? Di jalannya itu terus berliku-liku, ini yang kita buat senang. Tadinya pinginnya kamera itu ada yang naik di atas kendaraan ya, karena di atas kita ada rak roof yang bisa diinjak. Pinginnya kameranya dari situ. Cuman mungkin
ya tetap sama, nggak akan stabil. Jadi sebelum berangkat itu di area menuju lokasi ini kayaknya habis hujan besar. Jadi masih sedikit basah. Nah, kalau yang kita lewati ini tehnya itu datar gitu. Di jembatan kita perlu hati-hati karena jembatannya itu ketinggiannya itu bisa menyentuh blok mesin, jadi mesti pelan-pelan. Nah, nanti di depan kita menemui perkampungan kedua. Ini perkampungan yang kedua, ini perkampungan karyawan pemetik teh. Di sebelah kiri ada masjidnya, di sebelah kanannya pemukiman. Jadi rumahnya itu masih pakai kayu dari dulu. Beda dengan masjidnya, udah ditembok. Nah, ini dia warganya. Nah. Jangan takut gelap karena di sini sudah masuk listrik ya. Ciwidey ini banyak pemandangan bagus yang kita dapatkan. Tidak hanya ke lokasi ke Jamuju Coffee Camp aja. Ke lokasi camping lain juga bagus. Nah, ini dia. Kita akan mendekati masih ke lokasi. Batu dan tanah jalannya, sementara jembatan yang sana tinggi. Nah, pas nanjak itu langsung mentok. Jadi saya sempat turun dulu, penumpang saya turunin dulu biar blok mesin gak mentok. Nah, pas di situ takutnya mentok mesin. Oke, kita biarin dulu. Pada naik, kita lanjutkan ke lokasi. Jadi capek dan kesel juga terbayar ya, dengan pemandangannya. Ngasuh guys, ngasuh. Mantap. Wah, ini dia yang saya katakan tadi, batunya masih besar-besar. Kalau kita nggak pandai-pandai nyetirnya, blok mesin bisa mentok guys, karena mobil yang saya pakai ini bannya pakai ring 13 ya, dan penumpang full. Kalau dari jauh kayak mirip Teletubbies. Kita hampir mendekati lokasi. Ya, di depan. Masih batu dan tanah ya guys. Wow. Jadi lokasi kita nanti camping itu berada di pinggir bukit, dan di belakang kita itu hutan. Sedangkan ke arah sininya itu masih kebun teh. Hutan pinus ke belakangnya. Kita disambut oleh umbul-umbul ketika sampai di lokasi.
untuk harga dan lain sebagainya nanti bisa kawan-kawan lihat ya di Google Map-nya, di Jamuju Coffee Camp ya. Nah ini dia harganya berapa, bisa dilihat di situ. Nah ini dia, kalau kita belok ke, nah itu kalau lurus itu ke kampung, ada kampung di situ, itu kampung karyawan pemetik juga. Lihat guys sungainya ya. Nah ini dia, kita belok kiri, sementara masih terhalang oleh bambu ya. Nah kita sudah memasuki, sudah dibukakan oleh petugas. Nah itu dia, di seberang lokasinya sudah terlihat. Hamparan kebun teh. Pertama masuk jalan udah utama ini macet. Aduh, jalannya mantap guys. Gak apa-apa jalan rusak ini, yang penting jangan bannya sampai apa ya, terjerumus di tanah yang jadinya kita apa ya, slip itulah bannya. Ternyata udah ada yang datang duluan guys, lihat di sebelah kiri. Nah itu yang tampak di depan itu adalah mobil ya, mobil camper van, tapi itu sebetulnya adalah kafe. Dia jual kopi asli dari Ciwidey. Nanti kita coba kopinya, tapi sementara kayaknya dia masih tutup ya. Nah, oh ternyata di sebelah lokasi kita sudah ada yang datang. Oke sobat, ini sudah malam, kita sampai, sudah pasang tenda dan lain sebagainya. Kita siapkan makanan, perapian. Mantap guys, lihat istri bikin gorengan guys, pisang goreng. Ada gehu bikin sendiri ya, nanti tetangga kita kasih. Tuh, kita pasang dua tenda ya, karena ada dua keluarga, sementara istri masak. Nah malam ini kita akan berkunjung ke desa, desa tempat yang tadi kita lewati, dan lokasinya juga dekat dengan tempat kita camping. Karena di jalan tidak ada penerangan lampu jalan, jadi kita terpaksa pakai penerangan senter ya. Tidak berkabut ya, karena habis hujan sore. Jadi jalan-jalan malam ya, seperti ini, aman lah. Jadi semalaman juga yang kita dengar itu suara burung-burung yang keluar malam. Ya memang sedikit seram lah, tapi nggak masalah. Dan untungnya malamnya itu nggak hujan, jadi saya bisa jalan-jalan seperti ini. Jadi di depan itu ada lampu penerangan. Nah itu kampungnya ada di sana. Kita harus berjalan kurang lebih 1 kilo. Pulang-pulang lihat, oh anak istri udah pada tidur guys. Kita bawa selimut, bawa kasur tiup, oh bawa selimut 2. Ini mau pindah rumah ini. Nah selamat pagi guys. Pakai drone. Ini lokasinya. Nah. Mantap pemandangannya.
Semalam mereka pada datang. Tetangga-tetangga pada datang. Ngedek kakak. Nanti seberang sana itu toilet. Ada air panasnya itu. Nah, ini pemandangan belakang tenda kami. Itu di balik itu ada sungai. Sungainya sangat jernih dan dingin. Nah, nanti kita coba kopinya ya. Udah buka dia. Ah, nih guys. Sungai. Jadi kita di samping sungai itu airnya jernih sekali dan dingin. Mantap. Jadi semalaman itu kita tidur itu kita mendengar suara arus air. Sangat jernih. Nah, itu dia tetangga-tetangga kita yang semalaman pada datang. Mantap, jadi benar-benar alami gitu tempatnya. Nah, ini dia saya sedang nyobain kopinya nih. Mantap. Murah kopinya. 15.000 kopi hitam. Dan kopi yang lainnya bisa dilihat di menu. Jadi segelasnya itu pakai gelas kaleng. Nah, nama kampung Kampung Stamplat. Dan kita perjalanan pulang kita mampir ke kafe ya. Ini. Pulang dari camping kita mampir dari kafe. Ya. Oke, guys. Jangan lupa di like, sub, and share. Jangan juga komentarnya ya. Terima kasih.